video ini dibuat hanya untuk meng-counter balik tentang ceramah para ustaz yang menyebutkan bahwa Yahudi dan Nasrani atau non-muslim tidak boleh menerima salam seperti halnya umat Islam dikarenakan Yahudi dan Nasrani katanya tidak selamat dalam akhirat. Di mana seorang muslim ya dilarang, contohnya seperti mengucapkan salam kepada mereka. Kenapa? Karena mereka orang-orang kafir tidak selamat. Mereka di akhirat tidak selamat. Bagaimana kita mengatakan assalamualaikum, keselamatan bagi engkau wahai orang kafir? Orang mereka tidak selamat. Mereka kufur kepada Allah, mereka musyrik. Maka dilarang kita mengucapkan assalamualaikum. Tapi kalau mereka yang mengucapkan terlebih dahulu, maka menunjukkan keadilan kita jawab. Kalau mereka orang kafir mengatakan assalamualaikum Pak Ustaz, saya jawab waalaikumsalam. Sebenarnya mengatakan jangan bilang waalaikumsalam, cukup jawab waalaikum kalian juga. Tapi maknanya mirip-mirip ya. Ya, kalau mereka yang pertama kali mengucapkan salam, maka mereka mendoakan kita, maka di antara bab keadilan kita balas doa mereka. Kita mengucapkan waalaikumsalam. Bagus Pak Ustadz, artinya Islam sekarang lebih cerdas dan pintar karena mulai peduli dengan terjemahannya dan bukan fokus kepada bahasa Arabnya saja ya. Baik, kita cermati ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, artinya apa sih? Coba, boleh deh ditanyakan sama Ustadz atau guru Anda ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, artinya apa? Semoga padamu Allah melimpahkan keselamatan, rahmat, serta keberkahannya. Ini artinya doa ya. Makanya dia mengatakan semoga, karena harapan ketika dia berdoa kepada orang tersebut supaya orang tersebut bisa mendapatkan rahmat, keselamatan, serta berkahnya. Itu kan bagus ya sebenarnya. Apa salahnya gitu loh. Tapi sayangnya umat Islam sendiri juga kurang kritis sih. Kalau salam itu artinya semoga. Nah, kalau artinya semoga berarti salam ini memaknai mendoakan, gak salah kan? Nah, pertanyaannya adalah apakah di dalam Islam itu melarang untuk mendoakan yang bukan beragama Islam? Ya bagaimana mau mendapatkan hidayah kalau kita aja anti untuk mendoakannya, ya kan? Hah, Fatimah ini selalu saja nyari referensi dari Ustadz Wahabi. Coba cari Ustadz yang beneran Ustadz dan yang dipercaya seluruh umat Islam sedunia. Oke, mari kita baca hadisnya. Janganlah engkau mendahului orang Yahudi dan Nasrani dalam mengucapkan salam. Ini dalam hadis riwayat Muslim nomor 2167. Jadi, bukan masalah Wahabinya, tapi datanya yang ada. Nih, kita baca lagi ya dalam hadis 9. Ini perikopnya adalah larangan mengucapkan salam terlebih dahulu kepada orang kafir. Janganlah kalian mengucapkan salam terlebih dahulu kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Dan jika kalian berpapasan dengan mereka di suatu jalan, maka desaklah mereka ke bagian jalan yang paling sempit. Loh, maksudnya gimana sih ini? Nah, bayangin aja sendiri ya. Fatimah, itu kan hanya oknum yang begitu. Dan tidak semua ustadz mengajarkan begitu. Karena ajaran Islam itu rahmat bagi alam semesta, artinya toleransinya tinggi dan tidak narsis. Baik, jika menurut kalian ustadz yang terkenal saja dibilang oknum yang salah dalam mengajarkan Islam, pertanyaannya, kenapa umat tidak bereaksi mencekal kalau tahu itu bukan ajaran Islam? Ingat ya, ini ustadz sejuta umat loh. Jadi kalau kalian merasa ini bukan ajaran Islam, sudah berapa juta umat yang terlanjur kedoktrin dengan ajaran mereka? Kebayang nggak? By the way, Ustaz tadi melarang memberikan salam pada non-muslim dikarenakan menurut ajarannya kalau semua non-muslim itu tidak pernah bisa selamat. Emang gimana sih cara umat Islam bisa selamat? Dan pertanyaannya lagi adalah, apa betul di dalam Islam itu ajarannya memiliki konsep keselamatan? Bukankah dalam Islam itu kalau mau selamat saja harus dengan usaha sendiri, ya kan? Dan pertanyaannya lagi, mana tokoh Islam yang paling benar dan paling suci dan yang sudah pasti masuk surga? Kemudian, ciri-cirinya seperti apa ya? Apakah umat Islam bisa menunjukkan? Karena saya perhatikan ketika menyimak narasi para ustadz tadi mengatakan dengan nada menghakimi bahwa non-muslim itu tidak pernah selamat. Mari kita dengarkan sekali lagi. Di mana seorang muslim ya
dilarang. Contohnya seperti mengucapkan salam kepada mereka. Kenapa? Karena mereka orang-orang kafir tidak selamat. Mereka di akhirat tidak selamat. Bagaimana kita mengatakan assalamualaikum, keselamatan bagi engkau wahai orang kafir? Mereka tidak selamat. Kalau orang non-muslimnya ngasih salam kepada kita, umpamanya kita tahu dia bukan Islam, kemudian dia katakan assalamualaikum, silakan jawab waalaikum. Udah, waalaikum aja, jangan pakai salam lagi. Waalaikum. Titik. Nah, jadi boleh dijawab jawabannya assalamualaikum, waalaikum. Udah cukup. Ya deh, Pak Ustadz dan Habib, suka-suka mulah. Mending kita pakai salam Nusantara saja deh. Orang Jawa bilang kula nuwun. Suku Batak bilang horas. Suku Sunda bilangnya sampurasun. Suku Makassar bilang salama kita pada salama. Gini hari gitu loh, ribut aja soal salam. Gini hari orang cuma dikutuki masuk neraka. Gak jaman lah bos ya. Sudah tahu semua manusia itu pasti berdosa. Itu sebabnya kalau kita merasa berdosa, tentu yang kita butuhkan adalah pengampunan dosa. Pertanyaannya adalah siapa yang bisa mengampuni dosa? Apakah manusia berdosa bisa meraih kekudusan Tuhan yang tidak memiliki dosa? Maksudnya adalah bagaimana cara manusia bisa mendapat pengampunan dosa dan bagaimana cara Tuhan memberikan pengampunan dosa kepada kita? Kita tahu bahwa sejak manusia jatuh dalam dosa, manusia sudah terusir dari Taman Eden. Lalu bagaimana cara manusia bisa sampai ke surga? Lawang Taman Eden saja kita tidak sanggup menggapainya kembali, apalagi surga, kejauhan bah. Maka simak jawaban Alkitab berikut ini. Matius 9 ayat 12-13. Yesus mendengarnya dan berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Jadi Alkitab menjelaskan apa daya kita manusia ibaratkan punguk merindukan bulan, yang artinya adalah tidak ada manusia berdosa yang bisa sampai ke sorga jika bukan dia yang dari sorga datang kepada kita yang berdosa. Yohanes 6 ayat 51. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Jelas ya? Dan Yesus tegaskan kembali dalam Yohanes 8 ayat 23-24. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas, kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Jadi, jika ada ajaran Islam atau ceramah para ustadz yang gemar sekali menghakimi non-muslim tidak selamat, itu bukan pengaruh bagi iman Kristen, karena kitab Kristen jauh lebih jelas memberikan fakta dan datanya. Nah, sekarang pertanyaannya bagi ustadz yang gemar menghakimi agama lain. Nah, saran saya, kalau benar dalam kitab Islam ada konsep keselamatan, maka saya anjurkan beritakan pada dunia bahwa Al-Quran telah memberikan keterangan tentang konsep keselamatan dan uraikan pemahamannya secara data bagaimana cara Tuhan Anda memberikan pengampunan dosa kepada manusia. Saya rasa itu akan mengedukasi umat tentang ajaran yang Anda anut daripada dominan meyakinkan umat dengan narasi yang justru menjadi beban mental sendiri buat umatnya, Pak. Ya gimana gak jadi beban mental kalau besok-besok ada jamaahnya terus ketemu Fatimah, terus tak tanyain, Bu, bagaimana sih konsep keselamatan dalam Islam?
Nah, di sini jamaah akan saya tuntut untuk memberikan data kitabnya, karena jika tidak bisa menjawab pakai data, nanti malah ketimpuk dengan data yang saya berikan, gitu loh, Pak. Artinya, ceramah yang model begitu-gituan itu akan justru menjadi batu sandungan buat umat yang lain. Dan gak mungkin ceramah model begitu justru akan memberikan kesadaran pada umat lain. Malah mereka justru akan semakin jauh dari kata hidayah. Betul enggak? Makanya, saran saya, tunjukkanlah pada dunia bahwa keselamatan itu memang datangnya dari bangsa Arab. Dan Nabi Muhammad lah satu-satunya manusia suci tanpa dosa, sehingga yang Islam sudah pasti selamat dan ahlinya surga begitu. Dan itu jauh lebih bermanfaat dan bermartabat daripada ceramah cuman gembleh doang gak ada data gitu loh, Pak ya. Duh, gembleh itu bahasa apa? Jadi begini ya, saudaraku dimanapun kalian berada, yang di luar maupun di dalam negeri, yang di sawah maupun di rumah. Jika agamamu layak diyakini seluruh umat di dunia, sampaikan kabar baiknya pada manusia bahwa ternyata di dalam ajaran kita bukan sekedar kutukan belaka, tapi kabarkan juga kabar keselamatannya, itu baru betul. Contoh hal pengajaran yang diajarkan Yesus tentang ajaran kasih. Dan kasih itu tidak pelongak-pelongo. Kasih itu juga tegas. Dan ketegasan bukan berarti kekerasan. Dan kasih juga tidak kompromi dengan dosa. Tetapi kita bukanlah hakim atas dosa orang lain. Nah, itu ya, simak baik-baik. Nah, ini adalah salah satu contoh ayat yang memberikan ketegasan tentang jalan menuju surga. Kita baca dalam Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa atau masuk surga maksudnya kalau tidak melalui aku," kata Yesus. Inilah alasan orang Kristen semakin yakin dengan kitabnya sendiri yang cukup memberikan kepastian tentang jalan menuju keabadiannya, walaupun 1000 kutukan yang kalian lontarkan kepada kami. Berikutnya, 2, tentang keselamatan. Dalam Yohanes 4 ayat 22 tertulis, "Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi." Ini pernyataan yang jelas bahwa keselamatan itu memang datangnya dari bangsa Yahudi. Gak heran kan tokoh-tokohnya memang semua berasal dari bangsa Yahudi. Artinya segala pemberitaan semua berpusat dari bangsa Yahudi. Makanya bingung dan heran, ada ajaran yang nabinya semua dari suku Yahudi tapi benci banget dengan suku Yahudi. 3, tentang hukum. Matius 22 ayat 37-40, jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." 4, tentang orang yang murtad meninggalkan ajaran Kristus. Ibrani 6 ayat 4-6, "Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia-karunia dunia yang akan datang. Namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian hingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi Anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum." 5, tentang kepercayaan. Yohanes 8 ayat 24, "Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu." Jadi, walaupun 1000 ucapan kutuk ustaz kepada kami tidaklah berpengaruh buat iman Kristen, tapi sebagai manusia milikilah tata krama dalam bertutur kata, karena Alkitab sudah cukup datanya soal itu semua. Tapi walaupun data kami punya bahwa orang di luar Kristen juga tersesat, tapi ajaran Yesus tidak dipergunakan untuk menghakimi agama lain. Tapi Yesus justru memerintahkan para pengikutnya untuk memberitakan Injil atau kabar baik pada dunia agar semua bangsa menjadi muridnya. Nah,
Jika semua bangsa belajar pada Yesus, akan lebih rendah hati walaupun tinggi, akan menjadi lemah lembut walaupun kuat. Matius 11 ayat 29. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Artinya, jika kita belajar pada pokok pengajaran Kristus, akan memiliki kebenaran. Dan untuk itulah dia mengutus murid-muridnya, dimulai dari bangsa Israel sampai ke ujung bumi. Karena ajaran Yesuslah solusi perdamaian. Kebayang gak kalau ada ajaran yang masih memakai prinsip preman, lo jual gue beli, istilahnya bales-balesan yang tidak ada pangkal ujungnya. Nah kalau prinsip ini masih kita yakini sebagai solusi, maka seumur hidup dunia akan terus-terusan perang, Pak. Betul gak sih? Koreksi coba. Tuhan sudah memberikan kewenangan pada pemerintah untuk mengatur kehidupan manusia. Jadi kalau prinsip kita melawan aturan pemerintah, maka hukum pemerintah juga yang harus diberlakukan. Tapi jika kita melawan Tuhan, maka biarkan Tuhan sendiri yang akan menghakimi. Masa kita manusia yang jadi pembela Tuhan? Kan ngelawak Pak itu. Masa kebenaran mudah tercemar? Kan gak mungkin orang kebenaran daripada Tuhan. Itu sebabnya Tuhan memberikan dua opsi pada kita, mau surga atau neraka. Masa kita yang cuma manusia malah mendahului Tuhan? Percuma dong kita disebut orang percaya Tuhan kalau kuasanya saja kita ragukan. Maka sekali lagi, janganlah kita menjadi hakim atas sesama kita, karena kita nantinya juga akan menghadapi penghakiman yang sama. Jangan cuma sibuk menebar berita kebencian dan kutuk, tapi beritakan kabar berkat yang akan memberkati banyak jiwa agar kita semua diselamatkan. Salam waras, Tuhan Yesus memberkati.